lintas yang tergabung dalam BEMNUS DKI. 2. Korda BEMNUS DKI tidak mampu menjalankan mandat yang dipercayakan oleh teman-teman BEMNUS DKI Jakarta. 4. Rusaknya marwah BEMNUS DKI saat kepemimpinan Dimas Prayoga karena selalu menjadi mitra kepentingan individu atau kelompok tertentu. 5. Hilangnya ekstensi BEMNUS DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Dimas Prayoga. 6. Hilangnya arah gerak BEMNUS saat ini merupakan bentuk konfirmasi secara langsung bahwa Dimas telah gagal memimpin Korda BEMNUS DKI Jakarta. 7. Dari 14 Universitas DKI Jakarta yang tergabung dalam BEM Nusantara meminta dan mendesak-desak kepada Korpus BEM Nusantara Saudara Hengki agar segera mengeluarkan SK PJ Korda BEM Nus DKI dari hasil kesepakatan 14 Universitas kepada Saudara Buksin Mahung sebagai PJ Korda BEM Nus DKI Jakarta. Demikian pernyataan sikap kami dari 17 universitas yang tergabung aktif di BEMNUS DKI Jakarta. Maka kami berharap dengan hadirnya kehadiran 14 universitas yang telah saya sebut di atas hari ini akan mengembalikan